Perjuangan Timnas Indonesia U23 merebut medali emas di SEA Games 2021 akan mendapatkan tantangan berat dari Timnas Thailand U23. Berikut prediksi Indonesia versus Thailand di semifinal SEA Games 2022, Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022 sore nanti. Timnas Indonesia melaju ke semifinal SEA Games 2021 dengan status runner-up grup A. Sebelum duel Vietnam versus Timor Leste, Indonesia menempati pucuk klasemen grup A. Tetapi, kemenangan Vietnam saat menjamu Timor Leste, memaksa Garuda Muda harus puas menutup fase grup pada peringkat kedua dengan raihan 9 poin hasil dari 4 pertandingan penyisihan. Sebagai runner-up grup A, tim asuhan Shin Tae-yong pun harus menghadapi Thailand yang menjadi juara grup A SEA Games. Di sisi lain, pelatih timnas Thailand, Alexandre Polking memprediksi duel Indonesia versus Thailand akan berlangsung ketat dan tak mudah. Menurut Alexandre Polking, timnas U23 dihuni banyak pemain kuat. Dia mengungkapkan, timnas Indonesia U23 adalah tim terkuat di SEA Games 2021, bahkan dibandingkan dengan Vietnam. Mereka memiliki banyak pemain yang merupakan skuad di Piala AFF 2020. Polking memuji timnas Indonesia karena sangat kuat, cepat dan tangguh dalam menyerang. Tak hanya Polking, pujian yang sama juga diberikan oleh manajer Thailand, Nuapan Lamsan. Dia menyebut timnas U23 sangat menakutkan. Sementara itu, Shin Tae-yong sudah tahu cara mengalahkan Thailand. Shin Tae-yong mengatakan, timnya punya peluang untuk mengalahkan Thailand dengan syarat, Garuda Muda harus fokus pada pertandingan. Dia mengungkapkan, untuk lawan Thailand, skuad Garuda Muda harus benar-benar fokus pada pertandingan karena Thailand adalah salah satu tim terbaik di Asia Tenggara. Persiapan terus dilakukan oleh Shin Tae-yong jelang semifinal Indonesia versus Thailand ini. Namun Indonesia harus rela tak bisa diperkuat Asnawi Mangkualam karena akumulasi kartu. Namun, kabar baiknya Sadil Ramdhani akan tiba di Nam Dinh dan gabung dengan tim. Perkiraan susunan pemain timnas Indonesia U23, yakni Hernando Ari Sutaryadi, Rio Fahmi, Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, Mark Lok, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Muhammad Ridwan, Witan Sulaiman. Pelatih, Shin Tae-yong. Sedangkan susunan pemain Thailand U23 adalah Kawin Tamasacanan, Anusak Jaipet, Tirapat Lauhabuter, Nakin Wisechat, Chaturapat Satam, Wiratep Pompan, Benjamin Davis, Irfan Dolo, Patrick Gustafsson, Konwit Tasa, Chakrit Palapon. Dengan pelatih, Mano Polking. Jangan lupa like, komen dan subscribe.